Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan coba tips ya dari internet juga. Jadi kemarin dapat tips itu cara bersihin kaca mobil dan lampu depan mobil itu pakai odol atau pasta gigi yang kita pakai sehari-hari. Kan dalam pasta gigi itu ada senyawa anti jamur dan itu memang bisa melindungi gigi ya dari jamur dan juga bisa dipakai untuk membersihkan jamur di kaca mobil dan lampu depan mobil. Penasaran? Yuk kita siapin dulu bahan-bahannya apa aja yang diperlukan untuk membersihkan kaca depannya. Yang perlu kita siapkan adalah air, yang kedua adalah odol atau pasta gigi, yang ketiga adalah kain. Jadi cuma tiga ini saja. Yuk. Yuk langsung aja kita praktekin. Gimana? Bagus kan? Nah, jadi emang teman-teman bisa pakai ini untuk membersihkan kaca mobil depan atau lampu depan mobil itu hanya dengan modal odol. Kebetulan kita pakai Pixodent, jadi teman-teman bisa pakai apa saja. Jadi pasta gigi di rumah teman-teman tuh, pasta gigi di rumah teman-teman tuh apa aja, teman-teman bisa pakai segala macam merek sepertinya ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.